Sudah. Liyat habit tullabul jududu ilal mudiri wal yarji'u ba'da muqabalatihi. Artinya tadi gimana coba? Nah, para siswa yang baru hendaklah pergi ke kepala sekolah dan hendaklah mereka kembali setelah menjumpainya. Perhatikan at-tullabu sebagai fa'il, al-jududu na'at, jelas. Wal yarji'u, ini fi'il mudhari' majzum, tanda jazmnya dengan membuang huruf nun, membuang huruf nun. Jangan lupa. Kalau liyat hab itu majzum dengan sukun, kalau wal yarji'u majzum dengan membuang huruf nun. Nah, asani kedua. Yang keras lagi, liyaktub. Asalnya liyaktub, tapi terus berubah jadi liyaktubit. Nah, liyaktubit tulabul ajwibata bil hibril azraki awil aswadi. Nah, artinya nah, at-tullabu sebagai fa'il, al-atsbibata mafulun bi. Terus ketiga. Wal naqra. Nah, wal naqra. Ya, wal naqra suhufa wal wal majalah ti. Nah, jangan terkecoh lagi. Tina tab ini filenya mana? Mustatir takdirnya nahnu. Wal nakro sama asufa sebagai mafulun bi al majalati. Salah. Atop. Ya, tadi siapa bilang naat? Atop. Karena jatuh setelah huruf wau. Yopik. Terdia mansubnya dengan kas ro karena jamak muannatsali. Enggak usah ngeyel. Keempat. Liyaqra kullu talibin hadzal darsa wal yaktubhu. Nah, kullu sebagai fa'il, hadza sebagai maf'ulun bi ad-darsa badal. Wal yaktub mana fa'ilnya? Mustadir takdirnya huwa, hu sebagai mafulun bi. Nah, kelima. Li yusa. Nah, li yusa idit
tulabul kudamat, kudamat tulabal jududa. Artinya enam, hendaklah para siswa yang lama membantu para siswa yang baru. At-tullabu sebagai fa'il al-qudama. Salah. Na'at. Terus at-tullaba maf'ulun bi al-jududa na'at. Terakhir. Sampai ke berapa? Oh, ada satu toh nyelip. Nah, ketujuh. Liya baqa kul wahidin fi makani. Di situ dikasih harokat dia beko. Kenapa dikasih harokat? Maksudnya kenapa kok sama penulis dikasih harokat? Enam. Nomor enam, aturannya berbeda dengan yang lain. Di mana bedanya? Nah, bakiya ya beko. Ya beko itu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dia fi'il mudhari' diakhiri huruf ilat. Dia itu majzumnya bukan dengan sukun, tapi majzumnya dengan membuang huruf ilat. Jadi majzum dengan membuang huruf ilat. Alasannya karena mu'tal akhir atau diakhiri huruf ilat. Bakiya ya beko, maka liya beko. Ya fi'il mudhari' yang diakhiri huruf ilat, nanti kalau majzum dengan membuang huruf ilat yang di akhir tersebut. Sudah paham? Masih ada satu berarti. Ayo, nomor tujuh. Sina jelisil ana fil hadikoti summa summal, gitu ya. Summal nathab ilal masjidi. Artinya hendaklah kita, biar enak kita, hendaklah kita sekarang duduk, duduk di kebun. Kemudian hendaklah kita pergi ke masjid. Nah, kalau di sini filenya semua mustatir, takdirnya nahnu. Paham?